Wah, halo guys. Hari ini kita makan lontong ya guys. Ini lontongnya saya pakai mihu, pakai kari juga ya guys. Ini ada kari ayam juga ya. Ini karinya ada kentang, ada mihun ya. Cuma saya minta darah ya guys, agak banyak ya. Kemudian ini lontongnya agak pedas sih guys. Soalnya cabenya enak banget di sini ya, pedas ya. Jadi kalau kita makan terasa guys. Ini menunya banyak kali guys di styling ya. Kalian tinggal pilih aja mau yang mana guys. Ada ikan sambal, ada perkedel, ada telur hitam juga ya guys. Di sini tempatnya paling rame guys kalau pagi ya. Ini khusus untuk jual sarapan pagi guys. Jadi mereka bukanya sampai siang aja sih guys. Habis itu udah tutup ya. Wah, menunya sini banyak banget. Tinggal bebas pilih ya guys. Mau yang mana kalian ya. Ini letaknya ada di Pajak Palapa Brian Medan ya guys. Ini dia khusus buka pagi sih guys. Ini sarapannya. Ini tempatnya ya guys. Jadi setiap pagi itu banyak sekali yang singgah makan ke sini guys. Karena letaknya dekat pajak atau pasar, jadi dia rame terus ya guys. Karena di sini tempatnya kita belanja sayur, belanja ikan, belanja daging. Jadi tempatnya strategis ya guys, letaknya di pajak ya. Oke, ini kita lagi tunggu makanannya ya guys. Pokoknya sedap sekali guys makan di sini ya. Oke, ikuti keseruan mukbang kita kali ini ya guys. Ini saya makan kari mihun ayam ya guys, pakai cabenya yang banyak nih guys. Ada cabai yang hijau sama cabai coklat ya guys. Kalau cabai coklat ini dia cabenya agak pedes, cuman agak manis ya guys. Mungkin dia ada taruh gula ya. Kalau yang hijau itu kayaknya enggak ya guys, pedes ya. Ini saya aduk-aduk dulu kari mihunnya ya. Kalau nggak taruh cabai nggak ada rasanya guys. Pokoknya kalau ada cabai rasanya mantul deh, enak banget rasanya ya. Panas-panas makan guys, enak sekali nih pakai mihunnya ya. Kemudian ini ada ayam ya guys, ayamnya pun lembut banget dagingnya ya, nggak keras ya. Jadi kalau kita makan itu dagingnya langsung rontok gitu guys, langsung lumer di mulut ya. Jadi rasanya langsung terpisah sama tulangnya gitu guys. Pokoknya sedap banget ini guys, saya rekomendasi banget. Ini namanya kari mihun Pajak Palapa ya guys. Pokoknya dijamin enak dan nggak terlalu mahal harganya. Satu porsi sekitar 25.000 ya guys. Tapi sudah ada darah, sudah ada daging, dan itu kentangnya pun dia nggak pelit-pelit banget ya guys. Dikasih kentang bulat gitu ya. Dan ini lontongnya ya guys. Tadi saya pesan lontong sama kari mihun ya guys. Lontongnya saya pakai telur bulat hitam guys. Pokoknya enak banget lah kalau kita sarapan makan di sini ya guys. Terima kasih banyak dan ikuti terus ya mukbang kita hari ini ya. Terima kasih. Thank you.
Terima kasih.